Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton-penonton yang sedang menonton. So, hari ni aku nak buat video makan lah sebab lama tak buat. Hari ni kita buat review edisi ayam Uwah buat kat rumah. So, hari ni aku ada menu-menu paling baru lah dekat Maggi. First, aku ada ni lah. Crispy Fish Foldover. Selalunya foldover ni memang time nak dekat puasa kan dia ada. So, tahun ni dia buat lain sikit, dia letak fish. Selalunya beef dengan chicken. Tapi aku tak nampak pula beef. Chicken adalah, tapi aku tak order chicken. Lepas tu aku order barbecue beef burger. Ni baru juga. Dia promo yang sebelum ni. So, aku fikir alang-alang kita buat sekali je lah. Dengan last aku order latte kurma. Latte flavor kurma. So, aku ambil satu je lah, yang fish ni aku ambil set, yang ni aku ambil ala carte. So bila ambil set, dapat fries. So kita terus cubalah. Tak boleh dengan masa. Buka. Buka. Okay. Tengok fish. Ni ikan dia pakai tu. Amak, saya jatuh. Ambil lah. Beli aku semua. So, dia tak pilih ikan. Letak sayur, tomato dan sos mashui. Ya, yeah. Sos ni lah, sos foldover. So, kita terus cuba. Loh, dia punya ikan ni rasa macam berempah-empah sikit lah. Dia macam buat flavor arak-arak sikit. Ingat dia pakai, mula-mula aku ingat dia pakai filet yang sweet chili fish burger tu, tapi punya lain. Dia pakai seasoning lain. So, sos dia sos sama kan yang pakai dekat apa nama foldover yang lain-lain. Tapi bila combine dengan ikan, dia macam lagi rasa lah, sebab ikan ni protein yang serap flavor. Kalau ada daging, dia tak serap sangat flavor. Jadi daging tu overpower dia punya sos. Sedap sangat. Kau nak cuba barbecue beef burger pula. Ni barbecue beef burger. Look at that. Tengok sauce dia. Banyak tak? Wah, banyak lah sauce dia. Yang banyak gila. Patty dia, aku rasa dia pakai yang quarter pounder ni patty. Bila korang tengok patty dia lagi besar daripada roti. So, memanglah puas. Tengoklah puas kita rasa tu. Oh, sos barbecue ni. Aku rasa dia pakai sos barbecue yang selalu cicah nugget tu. Dia letak atas quarter pounder punya patty, dia letak cheese. Lepas tu dia brand kan sebagai barbecue beef burger. Sedap. Combination ni memang sesuai lah. Dengan tak sayur lah. Memang full beef lah. Beef adalah bawang sikit. Eh, bawang memang sedap lah dengan daging. Tapi siapa yang tak suka sayur tu, confirm makan suka burger ni. Ni memang sedap gila. Ni paling sedap. Dia simple, tapi dia ada sos yang menarik. Okay, let's try. Dia punya air lah pula. Jadi aku nak makan slow-slow. Kalau makan semua dari tu, jadi tak kenyang. Selalu yang tu. Okay, ni kurma latte. Ice, aku ada yang ice. So, dia tak bagi straw, pakai straw besi. Sebab pelan ramai adalah YouTube channel yang eco-friendly. Kacau tu. Wah. Saya bersangka, kopi sedap oh dengan kurma. Dia punya combination tu sesuai lah. Dia macam
Sebab kurma ni manis, jadi dia jadi macam caramel syrup. Jadi dia macam caramel latte tapi better. Semua benda aku order ni sedap. Sebab selalu ni kadang promo MACD hit or miss kan. Ni semua sedap. Price nak review apa kan, tak payah review lah. So aku rasa tu je lah video hari ni. Tak ada apa-apa sangat nak cakap pasal price kan. Bagi aku memang 10 per 10 lah semua. Price ni 11 per 10. Price tak nampak sedap. So jangan lupa like, share, subscribe, support Fire Mind. Kita akan try lagi lah buat video dari rumah. Oh, total harga semua aku ada tadi, set yang ikan tu dengan kopi, set large RM26, barbecue beef burger tu RM14. Pricey sikit lah, tapi bagi aku worth it lah. Sebab flavor dia memang kau gila. Oh, bye bye. Like, share, subscribe Fire Mind. Bye. Jangan lupa basuh tangan. Duduk rumah, jangan keluar. Order Grab.